Mon, kamu tahu nggak hari ini adalah hari yang sangat spesial loh. Oh ya? Kenapa? Iya, kamu tahu nggak? Bapak GM itu datang ke kota kita, Mon. Hah, serius? Pak GM? Bener, Pak GM, Mon. Jadi seperti biasa, kalau ada YouTuber lain yang masuk ke dalam kota kita, guys, kita harus menyambut dia, Mon, dengan kasih prank. Dengan prank. Betul sekali. Oke. Aku lagi berpikir ya, Mon. Oke, kan Pak GM jagonya apa ya? Aku tahu, Mon. Pak GM kan pinter sekali, kan sesepuh ya, Mon, ya? Betul. Gimana kalau kita prank dia? Jadi, Mon, aku udah menyediakan satu tempat yang dimana semua kotanya akan di reverse, Mon. Misalnya, air itu akan berubah menjadi damage, sedangkan lava jadi gak damage. Kita sudah ajarin kita jadi bermain Minecraft aja, Mon, bener gak? Iya. Boleh, kita pura-pura bego. Kita kerjain dia, pasti digusul. Kok begitu? asik. Ayo. Kita ke depan. Kayaknya dia nanti bentar lagi nongol ya. Oke, kita ke depan yuk. Mana ya Pak GM-nya, Mon, ya? Gak tahu. Kok gak ada nih ya, woy? Pak GM! Atau jangan-jangan... apa, ada suara biur-biur gak sih? Tunggu, saya mencium. Ada bau cowok-cowok di sini tuh. Terlaluan kau ya, udah punya istri tuh. Nih, cium-cium cowok ini. Oh, tapi kan aku bisa mencium baunya. Di mana? Di sekitar sini. Masa sih? Coba sini. Iya, ini penciuman sapi, jangan kau ragukan nih. Oh iya, dia masuk sini tadi. Cuma doang, keterlaluan nih anak ini. Mana? Ada kura-kura. Halo Pak Gem, jadi kura-kura ya Pak Gem. Itu dia Pak Gem. Halo Pak Gem. Hey. Ya ampun, ternyata saya mencium ada suara yang berbeda di sini. Siapa yang berbeda? Kalian berdua siapa? Ya ampun, keterlaluan. Ini dari mana orang asing datang, gak tahu pemiliknya siapa? Terlalu orang asing, orang asing kan kamu udah tahu aku siapa. Oh iya, aku udah panggil Pak Gem. Gak tahu. Udah campur aku lah kamu. Gak tahu ya. Gini loh, aku itu kan diundang kalian datang sini ya. Betul. Disuruh datangnya itu pakai kereta. Nah, keretanya di tengah jalan nyemplung ke septic tank. Ya ampun, jauh banget sampai septic tank. Terus saya kesedot pipa, keluarnya di sini deh. Mon, itu teori Minecraft dari mana sih, Mon? Aku agak bingung mau jelaskan, Mon. Ya udahlah. Daripada antar tamu kita bete-bete udah Pak Gem ya, selamat datang ya. Mau dari septic tank ya, pakai ikut aku aja sini. Jangan banyak ngemeng-ngemeng. Oke. Ya, selamat datang di Kota Atun dan Momo. Enggak. Kota Atun dan Momo sebagai pembantu babu. Selamat datang. Selamat datang. Aku dan ini ada rumah si Abang Jebol. Abang Jebol kok, lah ini kau nih, ah? Ya, gimana? Ini Abang Jebol yang biru. Iya, Abang Jebol yang biru. Ini rumahnya kayak buaya ya, yang pink ini ya? Oh iya, memang benar, emang orangnya buaya. Emang buahnya itu buaya, suka PHP cewek. Ya ampun. Sebelum kita nge-review tempat-tempat sini. Ya kan, sebenarnya ini kalau nge-review udah panjang sih. Tapi udah, kita gak usah nge-review hari ini ya. Aku kedatangan seorang tamu spesial, Mon. Ini adalah sesepuh. Kenapa sesepuh, Mon? Kau lihat rambutnya putih, Mon. Itu sesepuh. Gak gitu konsepnya. Tidak seperti itu. Ya. Tapi tahu gak kenapa rambut ini putih? Kenapa? Ini aku kebanyakan bertapa di inti bumi. Oh, ya ampun. Kalau begitu, yang namanya inti bumi, Mon. Dia pasti sudah mengenal Minecraft sampai ke dalam tai-tainya itu ada tulisan Minecraft, Mon. Kalian gak tahu kan, kalau aku boker, yang keluar itu grass block. Kau tahu gak sih apa yang menjadi penderitaan kita sampai hari ini? Apa tuh? Sampai hari ini, aku bersama Momo tidak bisa main Minecraft. Kita tidak jago. Kita cuma ngerti kreatif, tidak ngerti survival. Oh, kalian
kalian ngebangun ini dengan dunia kreatif kalian. Oh iya, betul sekali Pak GM. Jadi tolonglah Pak GM, sesepuh kita ajarin kita bermain dari gini, awal. Aku pengen ngajarin kalian, tapi kayaknya aku butuh sebuah tempat yang masih fresh ya. Ini kan udah terbangun nih, ada bangunan-bangunan nih. Oh ya, siap nah. Su, aku kasih semuanya. Tapi Su, Su ikut kita aja ya. Kita mainnya vanilla ya, vanilla. Ya pokoknya ini gak ada aneh-aneh ya. Ini gak ada data pack, ini gak ada mod aneh-aneh ya. Ini vanilla. Oke, jadi kemana? Ikut aku ya, aku bikin dulu mapnya ya. Pokoknya mapnya fresh kan. Oke, guys, let's go. Oke guys, jadi kita sudah masuk ke dalam map yang bersih nih ya. Dan di sini kita tidak usah pakai data pack ataupun resource pack. Tapi ya pastinya Mon, jangan kau ngomong dengan itu sapi. Sini dulu. Aku lagi ngobrol sama dia. Apa sih? Nah, di sini kita pakai comment block. Jadi gimbang jeblok comment. Kita sebelum kita panggil si Pak GM masuk sini, kita harus bikin ini dulu guys ya. Oke, siap-siap di sini. Nah, di sini aku sudah menyiapkan ini Mon, komen-komen yang luar biasa. Always active, awas Mon, jangan di sana Mon. Dan duar. Sama kita taruh satu lagi Mon. Iya, bentar. Satu lagi Mon. Ini dia, kita taruh, kita need rest already. Dan duar. Udah jadi Mon. Sekarang kalau si Pak GM datang juga tidak akan ketahuan. Dan kita buang dulu semuanya. Tuh kita lihat dulu, ini bisa ketahuan gak sih? Gede banget ya Mon ya. Gampang ketahuan ya Mon ya. Kita jangan di sini. Oh jangan di sini, jangan di sini kita. Oh kita di sana aja guys. Coba kita tes dulu, kita tes dulu. Oke Mon, kita coba ya Mon, aku masuk dalam air nih Mon ya. Au. Oke, siap. Berdemek. Oke. Kalau gitu kita tinggal tunggu Pak GM aja kan. Let's go. A few moments later. Pak GM, sudah boleh masuk Pak GM. Permisi. Oke, Pak GM dari sini. Iya, Pak GM. Ada yang mau nggak ditanyain di sini? Keterlaluan nih orangnya, ini gimana sih, kita lempar batu aja yuk. Jangan. Yang pertama yang aku pengen tanyain itu adalah tentang mining tools. Sebenarnya aku sama Momon itu bingung banget dong. Ada iron lah, ada apa itu diamond lah, ada stone lah. Sebenarnya yang paling bagus itu yang mana sih sebenarnya? Itu mah gampang. Gini. Sebelum belajar ke situ, kalian itu harus mengetahui dulu nih step pertama untuk menjadi master Minecraft. Siap bos. Pertama kalian itu harus masuk ke dalam sini dulu nih. Sini masuk. Emang ada begituan ya Mon? Masuk dulu. Kau yang masuk lah Mon. Satu kali dua. Boleh. Ya udahlah aku. Nah, kayak gini kan. Terus habis itu ini gini ya kan. Ini udah dikuburkan, enggak bisa napas ini, bos. Habis itu ini taruh di atasnya sini. Nah, ayo berdoa, didoakan ya. Keluar ini mayatnya. Mau kasih tahu atau kulempar ya? Ampun. Oke, gini. Kalian belajar dulu nih, ada namanya grade-gretan ya kan? Grade-gretan. Alat itu ada dari batu, ini kayu, iron. Ini sama gold, Diamond. Yang paling gold, pertama gold, apa? Ya boleh lah, tapi gold kadang dianaktirikan di sini. Iya. Ini yang pertama ini adalah yang paling letoy. Paling letoy. Oke. Abis itu? Terus abis itu naik ke batu. Abis itu? Terus abis itu ke Yang Maha Kuasa. Ini iron. Ini iron. Habis itu gold. Tapi gold sama iron enggak tahu nih aku lebih tinggiin mana. Iya, kayaknya agak susah itu ya. Terus habis itu terakhir tuh diamond ini. Diamond. Kalau diamond kita pukul ke iron harusnya cepet ya. Iya, cepet. Kita coba iron block. Sebentar. Ini yang atun di sini, terus habis itu momen sebelah situ terserah. Oh iya gitu nih. Oke, kita coba langsung ya. Aku ambil dulu nih. Ya udah, yuk 1, 2, 3, go. Cepet ya? Emang ini cepet ya? Pak Gem, ini cepet ya? Ini cepet ya kayaknya. Ini paling cepet ini. Jadi kalau lambatnya gimana? Pak Gem nih? Ini termasuk cepet sih kayaknya. Ini cepet sih harusnya. Cepet ya? Ini cepet. Berarti kalau kita pakai wooden ini makin lambat deh harusnya ya? Makin lambat. Oh ya, coba. Harusnya kalian nggak boleh pakai wooden buat mukulin iron loh kok. Ini lebih cepet. Lo, bentar. Gimana sih teorinya? Hajar yang ini, oke? Okay? Coba. 1, 2, 3. Barengan.
Lah. What? Loh. Udah selesai dia belum selesai. Loh. Loh. Pak GM, ngajarin apa bener ini, Mon? Dia bukan sesepuh ini. Dia gimana dia? Aduh, Pak GM kamu mesti belajar. Berarti yang paling hebat itu adalah wooden. Yang enggak yang biasa yang kayak diamond ini paling bawah. Loh, ini lambat banget. Iya. Kok lambat banget? Kamu berarti kamu baru belajar sekarang. Ya udah, kita jangan tanya ini lagi deh. Ya kita udah tahu jawabannya, berarti wooden yang paling bagus. Ya kita udah tahu ya. Oke. Oke, guys. Selanjutnya Pak Gem ya. Ini kan jujur aja ya, kadang-kadang kalau aku mau mining sampai bawah, ini si Momo enggak mau bantu. Jadi aku mining sendiri capek loh. Aku pengen cepet gitu loh, meskipun kreatif. Gimana caranya? Kalau mau cepet, di Minecraft itu ada satu item yang dia itu punya fungsi meledakkan isi pala kalian. Oh iya, apa itu? Aku pengen meledakkan kepala Momo nih. Kalian udah pernah denger item yang namanya TNT belum? Momo, keluarkan catatan, catat sekarang, Mon. Ini gini, ini kan kalian lihat nih, ya kan? Kan ada bolong-bolong nih, kadang kayak gini, ya kan? Ini bolong-bolong kayak gini, itu kayak ini kan kalian misalnya nih kayak gini kan enak nih, ada gua, langsung lubang gitu kan. Betul. Nah, kalau mau cepet ya kalian tinggal ini aja, tanam aja nih TNT kayak gini kan. Jadi kalian gali lubang gini ya kan, kayak terus kalian tanam kayak bapak ditanam di tanah. Oke. Oh, begitu. Catat. Terus habis itu, kalian pakai item nih namanya Flint and Steel kan. Terus kalian klik kanan deh nih ke TNT. Coba. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Oh, meledak. Awas. Ini ledak nih, bolong nih. Bolong nih. Bentar, Pak. Ini kok jadi tambah ya? Ini mah tambah kerjaan ini, Pak. Gimana nih, Pak? Bentar, aku coba dulu deh. Gimana sih coba-coba? Aku ledakin deh. Ya udah, abis ini aku ledakin deh. Coba deh. Ini gimana nih, Pak? Mau kayaknya. Enggak bener ini. Mon. Tunggu, Mon. Kayaknya dia enggak bisa main nih, Mon. Iya, enggak bisa main dia ya. Enggak ngerti kurasa. Kita ngerti lah, cukup tahu. Ya namanya orang udah tua ya, nggak apa-apa, kita hargai. Iya, kayak gini. Ini sebenarnya mungkin udah banyak update, mungkin Pak Gem nggak tahu. Ya udah, nggak apa-apa Pak Gem, kita lanjut kepada yang selanjutnya aja. Nggak apa-apa, aku mengerti. Tapi yaudah, oke, next apa nih? Apa yang mau ditanyain nih? Sebenarnya aku aja bingung ya mau tanya apa, kan tadi itu jawabannya nggak ada yang bener ya. Udah, nggak apa-apa lah. Next pertanyaan ketiga. Pengen belajar panah. Jadi gini loh Pak Gem, aku bingung ya kalau panah itu kadang-kadang dia kan ada itunya ya, derajatnya, karena itu panah itu nggak bisa kena loh. Kalian tahan aja nih, klik kanan, terus kalian arahin sedikit ke atas kepala kudanya. Oke, siap. Paling jaraknya sekitar ya 2 cm, 3 cm lah gitu siap. Kan. Oke. Terus ah, kena enggak sih? Loh. Loh. Salah loh. Kau, Pak. Kalau belajar itu coba dari yang deket dulu, jangan jauh-jauh dulu. Sini aja. Pak. Jangan jauh-jauh, sini aja. Coba. Nih gini kan. Terus habis itu kalian lepas deh. Ya ampun, Pak. Panah yang benar, Pak. Panah itu bukan begitu, Pak. Ini aku ajarin, Pak. Benar-benar ke sana. Ya, belajar yang benar ya, Pak. Ini nih. Kita ke sana. Ini kuda di sini. Kita ada belakang. Kita panah. Nah, kena kan? Ya ampun. Jadi panahnya arahnya salah, Pak. Bapak bisa panah gak sih sebenarnya? Makanya sih bener baru bisa belajar main nih. Bingung aku kan baru belajar main. Bentar. Aku lapar, mau coba. Ini. Pak. Coba lagi. Udah, Pak. Cukup. Eksperimennya, Pak. Sebenarnya ya, aku jadi males tuh ini. Kayaknya nggak ada yang bener ini. Tapi udah. Kita jangan soal senjata. Jangan soal yang tadi mining-mining ya. Karena itu memang bukan kemampuan dia. Nggak gitu. Aku jago banget. Ya udah. Aneh banget. Kenapa sih kok Minecraft kayak gini? Ya nggak apa-apa. Santai aja. Kita ini cukup mengerti kok. Tunggu dulu, Pak bisa tolong bikinin itu nggak Iron Golem ya? Aku pengen tanya kehebatan Iron Golem. Gitu. Coba deh aku lupa gimana bikinnya. Kalian nggak tahu cara bikin Iron Golem? Ini Pak, aku kasih aja langsung Pak, biar cepet. Oke. Nih gini ya, Iron Golem tuh bikinnya gini. Balik ya? Itu batunya salah Pak, batunya sus Pak. Oh gitu. Sebelum ditaruh Pak, sebelum ditaruh, sebelum
sebelum ditaruh kita harus kasih ini dulu biar aman. Tunggu bentar ya. Oh, ini mau diamanin dulu ceritanya. Amanin dulu. Oke, ini kita hancurkan ini. Aja kok. Nah, habis itu kita taruh segini lagi. Ini enggak usah, ini lebih kecil aja dah. Oh, emang ada yang mau kalian tanyain? Nah, aku pengen tanya itu adalah Pak GM, sebenarnya mana yang lebih jago ya, antara Iron Golem atau Silverfish ya? Harusnya mah kalau kayak gini mah udah pasti sih Iron Golem sih kalau aku ya. Oh, serius? Iron Golem? Iya. Berarti Iron Golem adalah mob paling hebat. Kita coba tunggu pakai diamond ya. Kecuali kalau udah kan ini sesuatu nih. Tunggu. Diamond sword-nya terlalu kuat atau gimana sih? Kalau ini satu hit kita coba ini deh. Pak Game coba lihat ya. Berarti ini enggak gitu kuat. Ya, ini harusnya cuma 2 hit lah paling banyak. Ini kenapa? Kayaknya aku dia apa-apa deh. Tunggu, kayaknya dia pura-pura jadi sesepuh gitu loh. Kayaknya dia bohong gitu sama ini. Aku mau nanya dulu, Pak GM terakhir main Minecraft tuh kapan? Baru juga. Oh, berarti belum update berarti ya. Belum update. Ini update terbarunya begitu. Berarti update terbarunya Pak GM situ aja. Ya itu update-annya udah lama. Ini yang baru itu kan, Silverfish lebih kuat. Jadi mungkin Pak GM mau catat kita. Jadi aku yang nyatet malahan. Bentar, coba deh. Perlu catat sesuatu deh di sini. Gimana? Biar kita ajarin deh. Ini pedangnya nih, cobain. Ya Allah. Jatuhnya bener loh. Udah mau ngejar dia. Udah yang lain aja. Pak, santai Pak. Bapak masih sesepuh bagi kita, Pak. Udah tenang. Pertanyaan selanjutnya masih banyak di sini. Oh, ya udah oke. Gimana? Ada pertanyaan apa lagi? Kita tanya yang selanjutnya deh ya. Pak GM, aku pengen nanya nih, sebenarnya mob yang paling orang enggak suka, yang paling nyebelin, itu paling mengganggu itu apa sih sebenarnya? Kalau yang paling ngeselin itu ya selain kalian ya, ada creeper. Iya, kita lagi bertanya. Terlaluan. Creeper. Maksudnya? Mon, kemarin tetangga kita ngomongnya bukan creeper ya, dia bilang ayam ya. Ayam itu kan ribut, udah gitu ganggu banget lagi. Nah, ayam aku taruh nih, 1, 2, 3. Ayam biasa aja. Lah itu ayam. Kenapa kok ada kayak hijau ya? Kenapa itu? Ini juga kenapa gosong gini? Ini ayam meledak. Iya. Iya, coba. Kayak gini ayamnya. Emang creeper itu mengerikan, lebih mengerikan dari ayam. Coba pakai mana creepernya. Coba nih, gini deh. Coba. Ini atun. Atun, oke. Atun di sini. Oke. Terus habis itu aku taruh nih sebelah yang persis nih. Saya emang. Tunggu, jangan kreatif tuh. Aku gak kreatif. Coba kau pukul aku. Coba serba. Coba kau pukul aku. Nah, itu. Ayam. Oh, gitu. Kita kasih ayam. Nah, itu ayamnya. Yaudah gini aja deh Pak GM, daripada pertanyaan dari tadi kayak gini-gini, aku juga gak enak sama Pak GM kan, kelihatannya jadi agak-agak ya gimana gitu, ya udah gak apa-apa. Aku kadang-kadang jalan begini, juga lambat tuh Pak GM ya. Iya. Gimana sih caranya biar bisa jalannya cepet gitu loh, biar kadang-kadang kalau di rumah aku pengen taruh di luarnya gitu loh. Gini, kalau misalnya teknik yang dipakai sama anak-anak survival ya. Oh, siuh. Itu tuh kalian tuh, suhu cuy, suhu. Oke. Jadi kita bikin contoh nih, jadi biar kalian tuh ngerasain sendiri nih, ya kan? Okay, kira-kira. Gimana sih perbedaannya gitu. Nah, ada sousen. Jadi ada sousen nih, ya kan? Jangan dijek dulu. Nah, ini es. Nah, bentar ya. Itu gunanya buat apa? Yang jalan cepat, itu yang di es. Kalau yang di sousen, ini ngelambat. Oh gitu, Mon coba naik dulu Mon, TPK aku Mon. Lari ya. Lari. 3, aku lambat. Kok aku lambat? Karena pisku gak bisa meninggal, kita teleport aja. Udah menunggu ya. Jadi ini gimana ini ceritanya Mon? Kenapa yang S malah jalannya lambat ya tuh? Jalan lambat. Aku udah gak tahu lagi deh. Atun, aku capek. Aku mau menyerahkan sertifikat aku sebagai guru Minecraft ya kan di sini buat kamu aja, udah capek nih. Ya udah, Pak Game, sini dah, ini yang terakhir. Dasar.
dasar sebenarnya untuk rumah paling awal itu bangunnya kayak gimana sih? Dasarnya aja, Pak Gem pakai kreatif ya, coba ajarin kita gitu loh. Aku pengen tahu aja. Jadi dasar aja yang kecil, yang paling kecil itu biasanya kalau kita survival itu kan, survival itu kan bicara soal gimana bertahan hidup kan. Paling gampang kalian itu cari kayu dulu nih. Ini kan kayu banyak. Anggap udah dapat kayu lah. Anggap kayu udah ada lah ya. Udah dapat kayu. Nah, udah dapat kayu kayak gini kan. Habis itu ini tuh bangunan itu dari ujung-ujungnya dulu, dari pondasi-pondasinya dulu nih gitu. Betul. Baru kita sambungkan dia ya. Ya, baru disambung. Tapi pintunya aku enggak suka. Mendingan oak dong, biasa sama warnanya gitu loh. Gimana cara masuknya? Ya udah tinggal buka aja pintunya terus masuk udah kayak gini gitu kan. Mom, kok dia bisa masuk ya? Bentar, coba aku. Coba aku. Kok aku enggak bisa? Kayak ditarik-tarik. Kok kayaknya komen blok kita salah ya, Monet? Apa? Komen blok apaan? Tolong jangan marah dulu. Jadi sebelah sini dulu Pak Gem. Sebelah sini ada apa sebelah sini? Ngomong kayak kita kabur aja. Kita kabur aja. Sebenarnya dia mau ke sini, mau mati kali. Udah mending ya, udah ngomong. Tidak, mau kreatif. Nah, Pak Gem, jadi ceritanya di sini memang tidak pakai mod, tidak pakai apa-apa, tapi pakai komen blok gitu loh. Untuk cuma ngerjain saja ya. Oh gitu. Ya udahlah, jadi begitu ya Pak Gem, jangan marah-marah ya Pak Gem ya. Ya, ini cuma buat iseng-iseng aja, tetap kemampuan Pak Gem dalam bermainCraft itu tetap bagus. Oke deh guys, jadi sekian dulu video kita pada hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Dan pastinya tolong didukung teman aku ini, si Pak GM guys. Link apa untuk channel sudah aku taruh di bawah kolom deskripsi. Dan jangan lupa dikasih like juga video-video semuanya guys ya. Berkunjung ya guys ya. Oke, kita berjumpa lagi di next video berikutnya guys.